ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Mengas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan kami, seluruh prajurit TNI, menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau, Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencari kamu dimanapun kamu. Dari Letnan 1 Infanteri Hasdar Baharudin, untuk saudara Effendi Simbolon yang baru saja bilang TNI gerombolan. Gerombolan dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya perusuh, pemberontak. Untuk Anda ketahui, kami TNI bukan gerombolan, bukan perusuh. Jangan ucapan Anda itu tidak terukur dan tidak tertakar. Sakit hati saya Anda mengatakan TNI gerombolan. 40 tahun hidup saya di TNI ini demi NKRI. Ayah saya, kakek saya, sepupu-sepupu saya sudah mengalami yang namanya pertempuran dengan gerombolan-gerombolan di timur-timur, sampai Papua, sampai ke Aceh sana. Dan ada yang jadi korban, gugur. Ucapan Anda sungguh sangat menyayat perasaan saya sebagai TNI. Permohonan maaf secara terbuka itu wajib saudara Effendi Simbolon. Jangan Anda merasa benar dengan ucapan Anda. Jangan ucapan Anda sebagai wakil rakyat itu berarti kan Anda mewakili rakyat. Padahal rakyat tidak pernah bilang TNI sebagai itu gerombolan. Saya tuntut Anda untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka di semua stasiun TV nasional. Camkan itu baik-baik. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Saudara Effendi Simbolon, saya Kapten Infantri Junedi dan Ramin 150403 Sabalua Kodim 1504 Ambon tidak menerima saudara Effendi mengatakan bahwa kami seperti gerombolan dan tidak layaknya lebih daripada ormas. Apa arti dari semua ini, saudara Effendi? Kami tidak setuju. Saya, Kapten Infantri Junedi, dibina sebagai seorang prajurit yang sudah bertugas selama 34 tahun. Tidak pernah mundur dari segala-gala apa yang katakan bahwa kami adalah gerombolan. Kami bukan gerombolan. Saya tunggu jawaban saudara sekarang ini juga. Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopra Nua Arif. Itu orang-orang yang, itu yang harus kita waspadai. Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, itu yang model-model begitu itu. TNI solid.
kalau ada perbedaan itu biasa. Dalam satu organisasi mungkin saya dengan Wakasat juga ada perbedaan, saya dengan staf saya ada perbedaan, Kasdam dengan Pangdam ada perbedaan, pejabat lama dengan pejabat baru itu ada perbedaan, kebijakan itu biasa. Jangan dibesar-besarkan, ya. Dulu mungkin zaman Pak Hadi dengan Pak Andika ada perbedaan, ya nggak apa-apa, itu dinamika. Tapi jangan dibesar-besarkan. TNI itu tetap solid, gak ada masalah kita.